Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau sejumlah komoditas pangan. Dampak kenaikan harga BBM ke pasar tradisional Baltos Senin pagi 12 September 2022. Dalam pantauan tersebut, Ridwan Kamil menyatakan tidak ada kenaikan harga yang signifikan akibat naiknya harga BBM, kecuali pada komoditas ikan. Sedangkan harga beberapa kebutuhan pokok lainnya naik akibat kurangnya suplai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau kondisi harga bahan pokok di pasaran yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak baru-baru ini di pasar tradisional Baltos Senin 12 September 2022 pagi. Usai peninjauan, Ridwan Kamil menyatakan tidak ada kenaikan yang signifikan akibat naiknya harga BBM. Menurutnya, yang naik akibat kenaikan harga BBM hanyalah komoditas ikan. Sedangkan harga komoditas lain seperti cabai, harganya masih tinggi karena suplai yang kurang. Ridwan Kamil pun menyatakan belum ada hambungan harga yang fundamental sehingga dirinya merasa operasi pasar belum diperlukan. Ternyata secara umum tidak terjadi kenaikan yang signifikan oleh BBM, ini tolong catat ya. Yang naik pengaruh oleh BBM itu hanya ikan, tadi saya tanya. Ikan yang tadi Rp20.000, dijual Rp26.000, pas ditanya memang karena pengaruh setelah BBM naik. Lain-lain itu lebih karena supply, bukan karena BBM, yaitu cabai. Sudah turun, alhamdulillah, tapi belum ke harga normal. Ini masih hubungannya dengan kenaikan supply BBM, kira-kira begitu ya. Nah, fenomena yang menarik adalah berkurangnya pembeli untuk daging. Menurut pedagang ayam, walaupun harganya sudah normal, dan juga pedagang daging sapi, harganya tidak masalah, tapi versi mereka jumlah pembelinya mengalami kekurangan. Naiknya harga ikan pun diakui salah seorang pedagang pindang tongkol, Edi. Menurutnya terjadi kenaikan harga ikan sebesar Rp6.000 per kilogram. Akibatnya jumlah pembelian pun berkurang. Harga ikan naik bener? Naik ya ikan. Naiknya itu gimana Pak? Naiknya sampai Rp6.000 per kilo. Rp6.000 per kilo dari berapa? Jadi berapa? Biasanya saya kan beli Rp19.20. Sekarang sampai Rp20. Jadi pembelinya berkurang juga Pak? Iya berkurang. Berkurangnya gimana sih Pak? Kemalas harganya. Berarti kemalas. Kan kalau naik di sana berarti saya harus naikin. Biasanya orang beli berapa banyak? Jadi sekarang berapa? Biasanya yang beli biasanya 2 kilo, 1 kilo. Ridwan Kamil pun mempersilakan masyarakat jika ingin menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, tapi diharapkannya dilakukan secara wajar. Dirinya pun meminta masyarakat agar mulai menyesuaikan diri dengan krisis energi yang terjadi dengan menggunakan kendaraan listrik untuk beraktivitas. Selain itu, Ridwan Kamil pun menyatakan pihaknya menyediakan Rp27 miliar untuk subsidi bagi berbagai pihak yang terdampak kenaikan harga BBM khususnya nelayan, petani dan UKM sebagai bentuk 2% pemenuhan kewajiban dana bagi hasil menjadi bansos untuk kota dan kabupaten. Budi Hartati, Bandung TV.